Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan semoga tetap tercurah kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga juga kita bisa mendapatkan syafaat dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah mengkisahkan ya, sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yaitu berkaitan ya, dengan sesosok jin yang masuk ke dalam tubuh manusia yang mana ternyata jin ini adalah jin yang jatuh cinta kepada manusia, ya, yang mana ya, indikasi dari kesurupan ini adalah ketika setiap ya, dia melaksanakan sholat Jumat, ketika mendengar khotib sedang berkhutbah, ya, maka laki-laki ya, ini tiba-tiba saja kesurupan. Ya, setiap Jumat, kejadiannya seperti itu terus-menerus. Ya, laki-laki ini adalah bernama ya, Mahmud. Dan ternyata jin yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah jin yang eh Nasrani ya, ataupun jin yang kafir, yang dia tidak memiliki agama apapun, tidak Islam dan juga tidak tidak Nasrani dan dia tinggal di laut merah dan ketika ditanya mengapa kau masuk ke dalam tubuh Mahmud ini ya ternyata jin ini mengatakan ya untuk membalas dendam kepada kepada si Mahmud ini Jadi, ketika masuknya jin ke dalam tubuh manusia ya, itu bisa saja disebabkan karena jin tersebut itu balas balas dendam kepada kepada manusia dan Ya, jin ini sudah berada di dalam tubuhnya selama 20 tahun. Ya, jadi selama 20 tahun ya, si Mahmud ini ternyata sudah diganggu oleh oleh jin. Ya. Kemudian dengan dialog yang dilakukan ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, maka kemudian jin tersebut pun mau masuk ke dalam Islam ya, dan dia namanya diganti yaitu dengan nama Ummu Ibrahim. Ya. Dan ketika diperintahkan ataupun ketika disuruh untuk keluar dari tubuh e, si Mahmud ini, maka Jin tersebut pun mengatakan, aku ya, tidak akan keluar dari tubuhnya karena dua sebab. Ya. Sebab yang pertama adalah aku sangat mencintainya. Jadi awalnya dia balas dendam. Ya, lama kelamaan ternyata dia e, jatuh cinta kepada kepada si Mahmud tersebut. Tetapi aku tidak bisa tidur bersamanya kecuali satu malam saja dalam satu pekan, yaitu pada malam pada malam Senin. Kemudian aku menyisakan malam-malam lainnya untuk untuk istrinya. Ya. Dan ketika ditanya apakah jin ini menampakkan wujudnya dalam bentuk wanita cantik, ya dalam keadaan nyata ya maka jawaban dari jin tersebut adalah dia si Mahmud ini melihatnya itu hanya di dalam di dalam mimpi dan ketika bangun dari tidurnya si Mahmud dalam kondisi dalam kondisi basah dan jin tersebut merasakan merasakan kenikmatannya ya, ini adalah sebab yang pertama ya kemudian apa sebab yang kedua sebab yang kedua adalah ternyata jin ini adalah merupakan raja jin yang ada di Laut Merah. Ya, raja jin yang ada di Laut Merah. Ya kemudian ya suaminya ini meninggal. Ya dan kerajaan ketika itu dipegang oleh anak-anaknya. Ya. Dan ketika nantinya anak-anak dia itu tahu, ya ketika mereka anak-anaknya ini tahu bahwasannya ibunya ini masuk ke dalam Islam, Tentunya mereka akan membunuh, akan membunuh ibunya. Ya. Maka kemudian Syekh memberikan jawaban, "Adapun sebab yang pertama itu adalah sebab yang batil yang tidak benar, karena dia tidak mencintaimu dan tidak ingin menikah denganmu." Ya, tadi dia mengatakan kepadaku bahwa dia menginginkannya supaya engkau dengan segera keluar dari dalam tubuhnya. "Adapun anak-anakmu bisa saja kamu melarikan diri kemanapun, ya ke samudra Atlantik, misalnya." ke lautan teduh, ke samudra-samudra lainnya. Karena bumi Allah ini sangat sangat luas. Di sana kamu bisa hidup tenang ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, Subhanahu Wa Taala. Ya maka kemudian ya, jin tersebut pun ya, keluar ya, dari tubuh si Mahmud ini. Ya. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian kisah selanjutnya ya, juga tidak kalah menarik. Ya, dari kisah pengalaman ya Sheikh Wahid Abdussalam Bali ini yaitu ini ada berkaitan dengan ya satu keluarga jin ini seorang wanita mengalami sakit yang amat berat ya semua ya sudah membawanya berobat ke semua dokter ke berbagai dokter sudah dicobanya ya, mungkin kalau ini Sumatera ya semua dokter yang ada di Sumatera ini dokter-dokter yang um, sangat mumpuni keilmuannya itu sudah dia sudah dia datangi. Ya, tapi tidak tidak sembuh juga. Ya, maka kemudian ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali membacakan ya beberapa ayat Al-Qur'an ataupun beberapa ayat-ayat ruqyah dan ternyata ya tiba-tiba jin itu pun hadir, jin tersebut pun merasuk ke dalam tubuh si wanita tersebut ya dan dia mengatakan bahwasanya nama dirinya adalah George. Ya, sang pemuda ber, kemudian ya setelah dibacakan kembali maka jin tersebut pun jin tersebut pun keluar. Ya dan jin yang pertama ini ya sudah masuk ke dalam ke dalam Islam. Ya setelah didakwahi ya oleh Syekh tentunya. Kemudian setelah itu ya tidak berapa lama kemudian dua bulan kemudian wanita itu kembali sakit. Ya, suaminya datang menjumpai saya, saya pun pergi bersamanya dan membacakan ayat-ayat ruqyah pada istrinya. Tiba-tiba suara yang sangat keras dari bangsa jin berbicara. Ya, kemudian kami pun bertanya kepada eh, kemudian jin tersebut pun bertanya, "Apa yang kamu inginkan dari kami?" Maka kemudian Syekh tidak langsung menjawab pertanyaan dari jin tersebut ya akan tetapi Syekh ya balik bertanya kepada jin tersebut ya. siapakah namamu ya. maka jin tersebut pun menjawab ya namaku adalah yohana ya berarti kamu adalah seorang nasrani jin tersebut mengatakan iya benar aku adalah seorang seorang nasrani aku adalah jin nasrani ya. mengapa kamu merasuki tubuh wanita muslimah ini jin ini mengatakan karena kalian telah mengambil putraku ya yang bernama george tadi dan kalian membuatnya masuk ke dalam ke dalam Islam. Jadi Giarwo tadi adalah merupakan anak dari Yohana ini dan dia masuk ke dalam Islam dan ternyata ya ayahnya marah ketika anaknya tersebut masuk ke dalam ke dalam Islam dan dia mengatakan aku datang untuk membalas dendam kepada kepada kalian. Ya. Kemudian saya melanjutkan kembali kisahnya. Saya akan tawarkan agama Islam kepadamu. Ya, jika kamu menerimanya maka selamat datang. Namun jika kamu tidak bersedia, aku tidak akan memaksa kamu masuk ke dalam ke dalam Islam. Ya. Maka kemudian jin tersebut mengatakan lebih baik kamu diam ya, dan tidak usah ikut campur. Ya, jin ini dia rupanya jin yang sangat berani seperti itu ya. Kalau kita mungkin diginikan digini, digini, ya sudah diam mungkin ya. Ini adalah gertakan dari dari jin ini. Maka Syekh pun bertanya mengapa? Maka jin tersebut mengatakan aku adalah salah satu pastor ataupun pendeta bangsa jin Nasrani. Eh ya, ternyata dia adalah seorang uh, atau adalah jin pastor ya. Pastor dari kalangan dari kalangan jin, pendeta dari kalangan dari kalangan bangsa jin. Bagaimana mungkin aku mau masuk ke dalam ke dalam Islam? Ya, jadi di antara kalangan bangsa jin itu memang ada yang mereka tentunya ada yang mendakwahkan berkaitan dengan agama Nasrani dan juga ada juga yang mendakwahkan berkaitan dengan agama agama Islam. Ya. Maka kemudian Syekh pun mengatakan, "Kalau begitu, jelaskan kepadaku ajaran agama Nasrani. Kemudian aku akan jelaskan ya kepadamu agama Islam. Siapa di antara kita yang berhasil memuaskan lawannya, maka hendaklah ia menerimanya dengan syarat kita tidak boleh fanatik dan mengikuti hawa nafsu." dan kita harus ikhlas serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita semua kepada kepada kebenaran. Jadi ditawarkan kepada jin tersebut ya bagaimana kalau kita kalau bahasa kita saling dialog ya saling ardu argumen ya berkaitan dengan agama kita. Ya, siapa yang argumennya kuat, maka berarti ya dia harus diikuti dan syaratnya tidak boleh fanatik ya kepada agamanya agamanya masing-masing maka jin ini mengatakan cukup adil kalau begitu silahkan engkau jelaskan lebih dahulu ya. kemudian saya pun mengawalinya dengan menjelaskan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan dalam ajaran nasrani yang telah diselewengkan juga berbagai khurafat yang mereka yakini maka kemudian jin itu pun lantas membantah dan mendebat saya tetapi kemudian dia menerima penjelasan saya nah, rupanya ada juga jin ya ketika walaupun dia berdebat ya tapi di, ada satu poin yang membuat dia itu akan menerima akan menerima jawaban dari dari syekh tersebut ya, saya tidak beralih dari satu poin ke poin yang berikutnya sebelum dia menerima poin sebelumnya nah, seperti itu dari bertahap ya ketika dikatakan satu dua tiga ya maka kalau ada satu poin dia tidak menerimanya, maka Syekh akan memberikan sanggahan-sanggahan seperti itu sampai dia mau menerima poin demi demi poin ya sebelumnya. Kemudian saya menawarkan kepadanya Islam. Saya saya memaparkan berbagai keistimewaannya, ketinggian dan kebaikannya di sepanjang zaman dan tempat serta keselarasannya dengan akal sehat. Kemudian terjadi dialog ini, ya. Jin yang mengatakan, "Bacakan kepadaku beberapa ayat Al-Qur'an." jin meminta agar dibacakan beberapa ayat Al-Qur'an ya maka kemudian syekh pun membacakan yes, uh, Quran surah Al-Maidah ya ayat ke-82 sampai 85 ya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini كمسلمين مُسْلِمِينَ مولييك أن الله سبحانه وتعالى مكاكم دن شيخ ومباشرة كان في الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha muhsinin. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapakah mereka orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman? Yaitu orang-orang Yahudi ya, dan orang-orang musyrik, orang-orang ya, penyembah berhala dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasrani yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib juga karena mereka tidak menyombongkan diri dan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya yaitu Muhammad kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, Ya Rob kami, kami telah beriman maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al Qur'an dan Kenabian Muhammad. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Rob kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang solih. Maka Allah memberikan pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-82 sampai 85. Jadi di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu taala bahwasanya orang-orang Nasrani ya ini ya mereka mengetahui bahwasanya ajaran Islam agama Islam ya adalah agama yang eh, dekat dengan keyakinan mereka. Ya, apa? Karena mulai dari nabi mereka, orang Islam juga mengakui kenabian kenabi, e, nabi mereka, nabi Isa. Kita juga meyakini bahwasanya nabi Isa akan tapi yang mereka mengangkat nabi Isa ya sebagai tuhan, akan tapi kita menganggap nabi Isa adalah hanya utusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengetahui ya rahib-rahib yang mereka masih berpegang teguh kepada kebenaran, ya yang mereka masih berpegang teguh ya kepada e, kitab Injil yang benar yang belum dirubah, ya maka mereka mengetahui akan kebenaran, akan kebenaran Islam. Ya. Tapi mereka orang-orang ya, pendeta-pendeta dari kalangan nasrani, ya, mereka ya, ada yang mereka membenarkan Islam dan mereka masuk ke dalam Islam, ada juga yang mereka menolak ajaran Islam ya karena mengikuti ya Injil-injil uh, yang setelah diselewengkan oleh oleh mereka sendiri ya maka setelah selesai membaca ayat tersebut ya tiba-tiba jin itu berkata aku beriman aku beriman aku beriman ya, ternyata pendeta ini juga masuk dia ke dalam ke dalam Islam setelah dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut ya setelah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya jadi jin itu mengatakan, aku beriman, aku beriman, aku beriman. Maka Syekh mengatakan, apakah kamu beriman dari lubuk hatimu atau karena takut kepada kepada seseorang? Jadi Syekh tersebut bertanya, ya apakah kamu mengatakan beriman itu betul-betul dari hati yang paling dalam ya ataukah hanya sekedar sekedar di lisan saja? Karena Islam yang iman yang benar yaitu adalah iman yang dia diucapkan oleh lisan Kemudian dibenarkan oleh hati dan dipraktekkan, dilaksanakan oleh anggota-anggota badan kita. Ya kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan bukti keimanan keimanan kita. Maka saya bertanya apakah itu dari hatimu ataukah hanya sekadar lisanmu ataukah karena engkau hanya uh, takut kepada kepada seseorang? Ya. Maka jin tersebut mengatakan, ya pendeta dari kalangan jin tersebut mengatakan, kamu tidak bisa memaksaku melakukan sesuatu. Sungguh aku beriman kepada Allah dan aku ikhlas. Ini adalah ucapan ucapan jin ini. Kemudian saya pun bertanya lagi, kalau begitu ikutilah aku membacakan dua kalimat syahadat. Setelah itu ia pun menyatakan pertaubatannya. Ya, jadi si Yohana tadi ya sudah masuk juga ke dalam ke dalam Islam Jin yang mengaku bahwasanya dirinya adalah pendeta ataupun rohib dari kalangan bangsa Jin ya juga masuk ke dalam ke dalam agama Islam. Ya. Kemudian Jin tersebut mengatakan, tetapi seandainya bangsa Jin mengetahui keislamanku, pasti mereka akan membunuhku. Ya. Jadi kalau Jin-Jin yang lain mengetahui aku seorang pendeta sedangkan aku mal tidak e, apa namanya malah masuk ke dalam ke dalam agama Islam maka tentu mereka akan membunuhku mereka akan memusuhiku ya sebagaimana di alam manusia juga ada orang-orang yang seperti ini ya mualaf-mualaf -mu yang terkadang diancam dari organisasinya ya diancam oleh orang tuanya ya diancam oleh teman-temannya akan membunuhnya dan lain sebagainya ya ada juga di kalangan jin ternyata yang yang seperti itu maka kemudian Syekh pun mengatakan kamu bisa tinggal di tengah-tengah kaum jin muslim. Kamu bisa tinggal di tengah-tengah jin muslim yang lainnya. Ya di masjid, ataupun di musola ataupun sering hadir ke kajian ilmu. Agar banyak teman-teman dari kalangan dari kalangan jin. Maka mereka akan melindungimu dan mereka akan membelamu. Nah, seperti itulah. Ya tentu ya orang-orang Islam yang lainnya akan membela ya orang-orang yang mu'alaf. Orang-orang yang masuk ke dalam ke dalam agama Islam akan senantiasa saling membela karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya ya sesama mukmin itu adalah ikhwah. Ya, ada e, persaudaraan di antara kaum, di antara kaum mukminin, ya di antara orang-orang yang beriman ini adalah merupakan saudara. Jadi sesama orang yang beriman adalah adalah saudara. Maka kemudian jin ini mengatakan lagi, tetapi aku ingin melihat putraku Muhammad. Maka Syekh mengatakan, pergilah ke masjid itu dan panggil dia. Tak berapa lama Muhammad pun datang dan mengucapkan salam pada ayahnya. Kami mendengar ya dua suara yang saling berdialog di tubuh orang yang dirasukinya. Jadi bisa saja ya dalam satu tubuh ini langsung dua jin yang hadir dalam dalam tubuh tersebut. Ya, bagaimana hakikatnya ya Allah alamnya hanya Allah yang mengetahuinya. Maka kemudian Syekh Muhammad uh, uh, bertanya lagi, bagaimana keadaanmu wahai Muhammad? Ya maka uh, Muhammad yang menjawab, Alhamdulillah, aku merasa amat bahagia sejak memeluk agama Islam. Ini berarti si apa tadi ya, Georgie tadi. Ya, aku hidup di tengah-tengah saudara-saudaraku yang Muslim. Islam merupakan agama kebahagiaan, ketenangan, dan kegembiraan. Aku semakin bahagia ketika aku mendengar ayahku memeluk Islam bahwa aku bahkan aku mendengar dialog kalian berdua nah, terkadang seperti ini ya kejadiannya nah, walaupun ini kejadian seperti ini sangat sangat langka ya tetapi nah, tapi ini dialami oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali sendiri kemudian Syekh pun mengatakan wahai Muhammad apakah kamu mengenal salah satu pemuda kaum jin yang muslim maka jin eh, Muhammad pun mengatakan iya sangat banyak sekali maka Syekh mengatakan panggilkanlah salah satu dari mereka Ya, kemudian dipanggil, ya, maka jin yang ketiga, ya, sudah ada tiga jin yang masuk ke dalam tubuhnya ke hadapan, hadapan syekh ini. Ya, walaupun kisah ini tidak bisa kita jadikan e, pedoman ketika kita merukyah orang, ya, tapi ini merupakan pengalaman yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam maka tak lama berselang salah satu dari mereka datang dan mengucapkan assalamualaikum maka kemudian syekh pun menjawab waalaikumsalam ya kemudian syekh mengatakan apakah kalian sanggup untuk membela saudaramu ini dan melindunginya dari serangan jin-jin Nasrani maka jin yang hadir yang terakhir yang ketiga dia mengatakan ya sanggup insyaallah kami sanggup dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala ya jumlah kami dari kalangan jin pemuda suk cukup banyak kami tak akan menyerahkannya kepada mereka selamanya walaupun kami terbunuh untuk untuk dirinya untuk membela muslim yang muslim yang lainnya kemudian mereka mereka pun membawanya dan pergi maka kemudian wanita yang kesurupan jin tadi rupanya tiba-tiba ya -tiba tersadar setelah dirukiah oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dari pingsannya dan ia tidak merasakan apa-apa. Jadi ketika dia kesurupan setelah sadar dia tidak merasakan apa-apa. Namun yang mengejutkan wanita ini, namun yang mengejutkan wanita ini ternyata tidak percaya bahwasanya jin itu bisa merasuki, bisa merusuk, merasuki wan, manusia. Ya, jadi ternyata wanita ini adalah tidak percaya adanya adanya kesurupan. Ya, jadi wanita ini tidak mempercayai adanya adanya kesurupan. Maka kemudian ya kira-kira dua bulan kemudian wanita ini kembali sakit. Jadi setelah eh, selesai dirukia, selang dua bulan kemudian dia dalam kondisi sakit lagi ya kembali sakit lalu kemudian Syekh pun pergi dengan suaminya ke rumahnya ya lalu Syekh membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an ataupun ayat-ayat berkaitan dengan dengan ruqyah tiba-tiba saja muncul suara jin perempuan yang berbicara melalui lisan wanita ini ya jadi ketika di ruqyah ya tiba-tiba terdengar ya suara E, perempuan berbicara dari e, lisan wanita ini yang sakit tadi. Agak nah, kemudian Syekh pun e, mengetahui ini tentu sudah beda ini yang hadir. Ini bukan e, yang kemarin lagi ya bukan si Yohana e, dan juga bukan si Georgia ya, ataupun ataupun Muhammad. Ya karena ini tiba-tiba perempuan yang hadir ya. Maka kemudian Syekh pun e, seperti biasa Syekh mengatakan, "Bismillah, siapa namamu?" Ya maka jin tersebut mengatakan, "Ya namaku adalah adalah Maryam, ya, maka kemudian Syekh pun e, bertanya, "Bagaimana kamu masuk ke dalam tubuh wanita ini?" Ya, jadi Syekh bertanya, "Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh wanita ini?" Ya, maka nanti insya Allah berkaitan dengan ini, nanti akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Kemudian Syekh bertanya, "Ya, apa sebab kamu masuk ke dalam tubuh wanita ini? Apa yang menyebabkan kamu mengganggu wanita ini?" Ya, maka kemudian Syekh pun men, uh, jin tersebut mengatakan, "Ya, si Maryam tadi mengatakan, aku datang untuk membalaskan dendam suami dan juga putraku yang gara-gara kalian mereka masuk ke dalam Islam semuanya." Nah, jadi ada kemungkinan seperti ini. Jadi si Maryam ini balas dendam. Ya suaminya dan anaknya masuk ke dalam ke dalam agama Islam. Maka kemudian Syekh mengatakan, "Berarti kamu adalah jin Nasrani." Maka jin tersebut menjawab, "Ya, benar. Ya, aku adalah jin Nasrani." Ya, maka Syekh mengatakan, "Dengarkanlah dariku satu kalimat." Ya, hanya suruh mendengar, "Dengarkan dariku satu kalimat saja." Ya, kemudian jin tersebut mengatakan, "Tidak." Aku tidak akan mendengarkan ke, mendengarkanmu ya walaupun sebagiannya setengahnya saja pun aku tidak mau mendengarkannya ya bagaimana lagi satu satu kalimat. Maka Syekh pun mengatakan apakah kamu sudah mengetahui apa yang akan saya katakan? Ya. Maka jin tersebut pun e, menjawab, "Ya, kamu akan menawarkan Islam kepadaku. Ya, jin ini sudah mengetahui ya. Ini Syekh ini kalau aku e, lawan ya pasti dia akan menawarkan menawarkan Islam ini sudah pasti nah, maka kemudian Syekh pun mengatakan apakah kau mengenaliku ya iya aku mengenalimu ya kamu adalah Wahid ya, ini masalah Syekh Wahid ya Abdul Salam Bali saudara saudaraku dari bangsa Jin sudah menyampaikan padaku agar tidak mendengarkan apapun darimu nah, ini ya jadi kadang kalau seorang perukiah ini namanya tersebar terkenal ya di kalangan di kalangan bangsa jin agar kalau ada yang berjumpa dengan e, perukia ini itu harus hati-hati seperti itu ya. karena kamu telah menyihir orang-orang lalu membuat mereka masuk ke dalam islam ya jadi ternyata dia menyangka bahwasanya orang yang masuk ke dalam islam itu di sihir padahal tidak ya padahal karena mendapatkan hidayah dari allah swt ya. kalau begitu kamu saja dahulu yang menawarkan agama Nasrani kepadaku, nah, ditantang ya. Ya, kalau gitu, kamu tawarkan aja agama Nasrani itu kepadaku. Ya, apakah aku akan tertarik dengan agama Nasrani atau tidak? Hmm? Ya, kemudian, jika saya menerima, saya akan masuk bersamamu. Baru setelah itu, saya menawarkan Islam kepadamu. Nah, maka jin tersebut pun, e, bertanya, ya, "Dia ada penasaran?" Jadi, dia bertanya, "Mengapa kalian mandi?" junub? Padahal, mani keluar dari anggota tubuh yang sama, maka Syekh pun menjawab supaya tubuh menjadi segar kembali. Supaya tubuh menjadi segar kembali, makanya kita setelah keluar mani, setelah berhubungan, itu dianjurkan untuk mandi ataupun beruduk. Tujuannya adalah agar tubuh kita ini menjadi menjadi segar kembali. Seperti inilah ajaran ajaran Islam. Ya terkadang ada ajaran Islam yang sudah diketahui faedahnya, diketahui hikmahnya, diketahui manfaatnya, ya ada juga mungkin ajaran Islam yang belum diketahui faedahnya, belum diketahui manfaatnya akan tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya harus tetap membenarkan ya hadis-hadis Ya ataupun ajaran-ajaran Islam ya baik sudah diketahui ataupun belum, ataupun belum diketahui. Maka kemudian Syekh bertanya, ya ia pun diam ya, si Maryam tadi diam, kemudian Syekh bertanya, apa keyakinan kalian terhadap Isa putra Maryam? Ya maka jin tersebut mengatakan ya yes, sebagaimana orang-orang Nasrani saat sekarang ini, Isa adalah Allah, ya maka Syekh menjawab, mengapa kalian memakai kalung salib? Maka jin tersebut mengatakan, karena orang-orang Yahudi yang dilanat itu telah membunuh dan menyalib Isa. Maka kemudian Syekh bertanya lagi, apakah yang disembah itu tidak mampu melindungi dirinya sendiri? <guruh> apakah yang disembah itu tidak mampu melindungi dirinya sendiri sehingga dia dibunuh ya, oleh orang-orang Yahudi seperti itu? Apakah dia tidak sanggup melindungi dirinya sendiri? Kalau begitu kenapa harus di harus disembah? Maka jin tersebut pun diam lagi, tidak bisa dia tidak bisa dia menjawabnya. Maka Syekh mengatakan, jika begitu dia bukan Tuhan yang berhak untuk disembah. Kalau yang dia melindungi dirinya sendiri saja, dia tidak, dia tidak bisa, maka dia bukan Tuhan yang berhak untuk untuk disembah. Ya. Maka kemudian, ya, jin itu mengatakan, dia adalah putra Allah. Maka kemudian, Syekh ya, mengatakannya, apakah Allah yang disembah tak kuasa melindungi putranya sendiri? Masa Seorang ayah misalnya punya putra, anaknya mau dibunuh, dia diamkan saja? Apakah Allah tidak kuasa untuk melindungi putranya yang mau di yang mau dibunuh tersebut? Sama, ya. Dia pun diam lagi, tidak bisa. Tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Kalau begitu, dia bukan putra Allah. Maka jin mengatakan lagi, "Apa keyakinan kalian terhadap Isa?" Maka Syekh pun mengatakan, "Kami tidak mengatakan dia anak dari hasil zina, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, dan kami pun tidak mengatakan dia adalah Putra Allah sebagaimana yang kalian katakan. Kami menganggap dia adalah hamba Allah dan rasul-Nya, kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam, serta ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan Isa dengan kata 'kun', ya 'fayakun', dengan kata 'jadi' maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali kepada kepada jin tersebut. Maka jin tersebut mengatakan, "Kalau gitu benar, ini pernyataan yang logis, ini pernyataan yang masuk di yang masuk di akal." Maka kemudian bacakanlah beberapa ayat Al-Qur'an kepadaku. Lalu saya, kemudian Syekh pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala Qur'an surah Toha ya. Taha ma anzalna alaikal Qur'an li tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al ula ar rahmanu ala al arsh istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara ya Toha kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar engkau menjadi susah melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsh miripnyalah apa yang ada di langit apa yang ada di bumi apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah maka kemudian setelah mendengarkan ayat tersebut ya dengan serta merta jin tersebut mengatakan baik aku akan masuk Islam aku akan masuk Islam ini kejadiannya hampir serupa dengan e, kisah Umar bin Khattab ya yang dia awalnya marah-marah terlebih dahulu kepada anaknya ya tapi kemudian di akhirnya dia mau masuk ke dalam ke dalam Islam. Ya inilah ya kemudian si Maryam tadi mana aku akan masuk Islam, aku akan masuk Islam. Maka kemudian ia mengikuti uh, mengikuti mengucapkan dua kalimat syahadat dan bertaubat. Putra dan suamimu dan suaminya datang menemuinya, ia mengucapkan salam kepada mereka dan tinggal bersama mereka. Kemudian jin perempuan ini lalu mengatakan aku ingin memberitahukan kepada kalian bahwa fulanah wanita yang kerasukan ini ya tidak percaya jin dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Jin itu juga mengatakan aku akan jelaskan sesuatu ke kepada fulanah ini. Lalu kalian rekam dan perdengarkan hasil rekamannya kepadanya. Jin itu lalu memaparkan kepadanya dalil-dalil akli yang dapat membuatnya puas menerima fakta bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Wanya walaupun dia kesurupan bisa pula dia nggak percaya berkaitan dengan dengan kesurupan ini kan ah, sangat aneh wanitanya nah, kemudian jin perempuan itu pun berkata kepada fulanah yang dirasukinya ini ya jangan marah agar jin tak bisa merasukimu untuk kedua kalinya rupanya si wanita ini suka marah makanya jin bisa masuk ke dalam tubuh wanita ini usai berpesan demikian jin perempuan itu pun pergi dua bulan kemudian wanita ini kembali sakit nah, ya Allah, ya cobaannya saya katakan pada suaminya, istrinya belum melaksanakan secara serius cara-cara membentengi diri yang saya perintahkan untuk diamalkan. Nah ini ya, jadi apa yang harus dilakukan setelah dirukiah ini harus dilakukan. Ya bukan ah, adalah yang penting sudah dirukiah bukan seperti itu. Tapi harus betul-betul dilakukan, betul, betul serius untuk melakukannya agar ada pembentengan dirinya. Ya, cara membimbing diri yang saya perintahkan untuk diamalkan seperti berzikir, membaca serta mendengarkan Al-Qur'an dan seterusnya. Suaminya pun menjelaskan, "Ya, benar. Istriku belum bisa menerima bahwa jin bisa merasuki manusia. Karena itu dia tidak melaksanakan dengan serius apa yang Anda sebutkan tadi." Lalu saya menasihatinya, "Berusahalah untuk membuatnya mau menerima. Karena jika tidak, maka pengobatan apapun tidak akan ada manfaatnya, ya tidak akan bermanfaat bagi bagi dirinya." Kemudian saya pun membacakan lagi kepada istrinya beberapa ayat ruqyah dari Al-Qur'an lalu muncul ya suara jin laki-laki. Ya, muncul lagi jin yang lain ternyata. Ya kemudian Syekh bertanya, "Siapa namamu?" Ya, "Namaku adalah Barsum." Ini jin yang jin yang lain. Ya Syekh bertanya, "Apa agamamu?" "Agamaku adalah Nasrani." Ya, "Mengapa kamu masuk ke dalam tubuh wanita ini?" Maka jin itu pun menjawab, "Aku ingin membalas dendam atas pamanku" juga istri dan putranya yang telah kalian islamkan nah, rupanya satu keluarga yang membalas dendam ya kemudian syekh mengatakan bolehkah aku menawarkan islam kepadamu jin, menja jin ini menjawab ya si Barsum ini menjawab tidak tetapi akulah yang akan menawarkan agama nasrani kepadamu sebab aku datang semata-mata untuk mendebatmu aku adalah seorang guru pada sebuah gereja ya di eh, kalangan di alam jin lah seperti itu maka kemudian, tanyakanlah apa yang ingin kamu tanyakan. Maka jin e, mengatakan, kalian katakan Isa bukanlah putra Allah. Syekh menjawab, ya benar kami mengatakan itu. Lantas, siapa ayah Isa bin Maryam? Ya. Jadi siapa ayah Nabi Isa kalau bukan Allah SWT yang na'udzubillah zalik dengan ucapan ini ya. Maka kemudian syekh pun mengatakan, Allah telah memberikan kita empat contoh proses penciptaan yang berbeda. Hingga kita mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segalanya. Yang pertama adalah Allah menciptakan makhluk tanpa ayah dan tanpa ibu. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk dari ayah tanpa ibu. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan makhluk dari ibu tanpa ayah. Kemudian yang keempat, Allah SWT menciptakan makhluk dari ayah dan dari ayah dan ibu. Ya. Contoh yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam yang dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah dan tanpa dan tanpa ibu. Kemudian yang kedua, ya, tanpa ibu tapi ada ada ayah yaitu dari ayah dan tanpa tanpa ibu yaitu Hawa istri Nabi Adam alaihissalam, ya. Kemudian ya, contoh yang ketiga adalah ya, tanpa ayah dari ibu tapi tanpa tanpa ayah itu adalah nabi nabi Isa alaihi salam ya dan kemudian maka kita harus mengatakan bahwa Hawa adalah putri Allah karena dia diciptakan tanpa ibu dari ayah saya tanpa ibu kita harus Hawa adalah putri Allah karena dia tidak mempunyai ibu dan pendapat ini tentunya adalah pendapat yang pendapat yang batil maka jin tersebut menerima. Iya juga, betul juga apa yang dikatakan oleh oleh Syekh ini. Perdebatan terus ya berlangsung ya lama ya dari pukul 11 sebelum zuhur ya sampai pukul 4 sore setelah setelah asar ya selama perdebatan berlangsung jedanya hanya sekedar waktu untuk melaksanakan melaksanakan salat ya walaupun untuk merukyah kita harus tetap ya kalau waktunya salat tetap salat tinggalkan saja ini yang kerasukan ini biarkan nanti insyaallah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dia akan sadar, akan sadar sendiri kemudian setelah itu baru kita kita lanjutkan kembali ya. Kemudian akhirnya ya dengan uh, atas dakwah yang disampaikan oleh jin tersebut ia pun masuk ke dalam Islam dan mengganti namanya menjadi menjadi Ali. Ya namanya menjadi Ali ya. Ia berkata aku harus pergi menemui kaum Nasrani dan mengajak mereka memeluk Islam bahkan meskipun aku disiksa karena karenanya ini yang pernah marah-marah ya sampai mau menawarkan uh, agamanya kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali dan ternyata akhirnya ya dia masuk ke dalam ke dalam Islam. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya berkaitan dengan kisah ini ya sudah selesai sampai sini semoga bermanfaat untuk kita semua kisah yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita tutup ya kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh